Ya, Mitra Audio, bertemu kembali dengan Anton Mitra AK. Untuk video sesi kali ini saya akan membahas kombinasi antara horn tweeter, ini corong, ini PCT 410 saya kombinasikan dengan PCT 2500 ini. Ya, kalau PCT 2500 itu ini seperti ini ya. Ini yang model ini. Oke. Untuk model yang apa namanya PSU ya, saya kombinasikan dari apa namanya tiga jenis menjadi satu rangkaian ya. Nanti rangkaian ini dalam satu sistem ini seri, kemudian dua rangkaian seri ini akan saya paralel ya. Kalau PCT 410 seperti ini, Mitra Audio, ini kalau bisa dilihat ini 300 watt ya. Jadi satu driver ini 300 watt. Kemudian untuk yang apa namanya yang PCT 2500 ya, ini 200 watt maksimal power. Oke, 4 ohm, kalau di seri berarti jadi 8 ohm untuk dua speaker PSU. Nah, ini adalah speaker murah meriah tapi suara tidak kalah. Nah, ini untuk kepentingan cukup kecil. Karena apa? Kalau untuk yang jauh itu jenisnya tipe ini horn, ini tweeternya bisa sampai jauh. Nah, tetapi untuk yang PCT 410 ini suara midnya masih masuk, artinya suara tak tak itu masih muncul pada horn tweeter PCT 410 ini di frekuensi kisaran 10 kilo sampai dengan 14 kHz ini masih masuk ke sini. Nah, tetapi untuk frekuensi tingginya kurang menonjol. Nah, makanya sehingga saya tambahkan menggunakan PSU PCT 250. Ini high-nya bagus. Walaupun murah tapi lumayan bisa kita gunakan untuk skala kecil ya. Karena dayanya kecil, 200 watt per satu speaker. Untuk yang horn tweeter ini 300 watt ya. Oke, Mitra Audio, untuk instalasinya ini satu rangkaian. Jadi ini saya keluarkan dulu supaya tidak membingungkan ya. Ini saya ambil dulu satu. Di sini ada positif dan negatif ya, di horn tweeter. Dari positif saya hubungkan ke jalur negatif pada, bentar saya dekatkan saja biar lebih jelas. Oke, semoga bisa terlihat, Mitra Audio. Biar posisinya jelas. Nah, oke. Ya, Mitra Audio, jalur positif ini saya menggunakan kabel warna kuning. Ya, kabel kuning ini menuju ke negatif dari PSU pertama. Ya. Kemudian positifnya ini saya berdiri sendiri karena ini nanti akan saya paralel dengan jalur satunya sebelah sini. Ini yang jalur atas. Nanti jalur bawah pemasangannya juga sama seperti ini ya. Jadi ini sudah menjadi kutub positif. Oke, saya masukkan di sini. Kemudian untuk horn tweeter yang satunya PSU satunya ada di sini. Ini dari jalur negatif. Nah, jalur negatif. Kalau kita lihat di bawahnya itu ada di sini negatif. Ini positif ya. Audio. Oke, negatif menuju ke positif dari PSU yang kedua atau sisi kanan ya. Kemudian negatif dari PSU yang sisi kanan ini masuk ke crossover pasif di dalam spektrum. Oke, ini saya masukkan hitamnya. Nah, sehingga kalau kita lihat kombinasinya seperti ini. Kalau kita perhatikan ya, positif ke negatif PSU kiri, positif PSU kiri menuju ke crossover pasif ya, di dalam ini saya masukkan. Kemudian negatif dari horn twitter PCT 410 menuju ke positif horn positif PSU yang kanan, dan negatif PSU ini masuk. Nah, nanti akan membenturkan seperti ini, positif dan negatif. Jadi di sini rangkaiannya seri. Apabila salah satu speaker putus, maka ketiga ini mati. Ya, oke. Kenapa saya tidak paralel semua 6 speaker yang ada di sini? Karena apabila salah satu putus, maka ke-6 speaker mati. Tetapi bila di antara 6 speaker hanya jalur atas ini jalur atas ya Mitra Audio, ini jalur atas ya, satu sisi. Nanti kalau terpasang seperti ini ya, ini saya masukkan dulu bentar, saya masukkan dulu, kemudian saya pasang. Oke, ini menjadi jalur atas Mitra Audio ya, jalur atas dari rangkaian seri pertama seperti ini. Dan ini masuk, kita pasang di sini. Oke, nah sip, setelah masuk berarti ada kutub positif dan negatif. Positifnya di kiri, negatifnya dari kanan. Nah, seperti ini ya. Positif berarti dari ujung yang kiri, negatif dari ujung yang kanan. Nanti ini ke crossover Mitra Audio. Crossover pasif ada di dalam ya Mitra Audio. Oke, ini satu rangkaian seri ya sudah terbentuk. Saya akan membuat satu rangkaian seri yang bawah menggunakan PSU yang satunya seperti ini ya. Jadi sekarang ini jalur negatif, sehingga positifnya dari kabel warna kuning ini saya masukkan, kabel warna kuning dalam ya. Oke, nanti terpasang di sini kuning ya, satu. Kemudian kabel yang warna biru ini negatif akan bertemu positif yang di sini. Oke, jadi ada dua rangkaian seri dengan 3 speaker ya. Dua rangkaian seri 3 speaker ini ya, nanti saya jadikan satu paralel ya. Jadi ini seri yang atas, kemudian seri yang bawah, saya hubungkan masing-masing positif dengan positif, negatif dengan negatif, masuk ke crossover ya Mitra Audio. Saya siapkan dulu untuk kelengkapannya. Kalau mau dilihat crossovernya sebentar ya, crossover pasifnya ini ada di dalam. Nah, ya Mitra Audio, kita coba lihat crossovernya, semoga terlihat. Ya, itu ini crossovernya sudah terpasang di sini. Jadi nanti ini negatif, ini positif ya. Ini input dari terminal spekon. Oke, itu isi dalamnya bisa dilihat. Saya siapkan dulu untuk instalasi yang jalur seri yang bawah. Oke, saya siapkan dulu Mitra Audio. ya Mitra Audio. Setelah terpasang ya, ini tadi yang sisi atas sudah, kemudian sisi bawah ya, ini jalur positif ke warna kuning, ini ke negatif PSU yang kanan bawah ya. Nah, positifnya keluar kabel tersendiri seperti ini. Oke, ini nanti ke jalur positif ya. Kemudian negatif yang tengah ini ke positif PSU kiri. Oke, nanti keluar jalur negatif kabel tersendiri. Oke, ini saya masukkan dulu Mitra Audio supaya tidak membingungkan. Ya, masuk. Oke. Ya. Sudah terpasang. Ini jalur negatif. Kemudian ini juga saya pasangkan dulu supaya mudah. Oke. Sisi atas juga saya masukkan seperti ini. Oke, sudah. Dan sisi atas yang kanan kita masukkan juga. Nah, berarti ada dua kabel positif. Ini saya masukkan supaya tidak membingungkan. Ada dua kabel positif. Ini positif yang atas ya, satu. Baik, saya terus ini. Kemudian negatif yang atas di sini Mitra Audio. Ya. Berarti nanti negatif ini dan negatif atas dan bawah saya gabung, ini akan menjadi paralel. Positif atas dan positif bawah ini saya gabung. Nah, seperti ini. Jadi ini 3 speaker seri atas, 3 speaker seri bawah, menghasilkan plus dan min atas, plus dan min bawah, sehingga plus atas saya gabung, plus min ke bawah saya gabung. Jadi seperti ini. Oke Mitra Audio, saya siapkan dulu.